orang tua tuh selalu benar dan anak selalu salah. Untung anakku cuma satu, coba anakku tiga, aduh. Selamat sore, dari kosan si Cimel, suaranya nggak boleh kuat-kuat. Kita mau kemana? TP. TP, Tunjungan Plaza tuh ada berapa, Mel? 6. Kita ke TP belum? 1 sampai 6. Ya Allah, kau ngubungi TP 1 sampai 6, guys. Ya, biasa itu. Ya Allah, terus ngapain? Aku mau cariin si Cimel kayak vacuum cleaner, karena di sini itu banyak rambut-rambutnya gitu loh. Jadi kayak dia orang yang mondok itu loh. Bukan, yang mondok itu loh. Ya, ini kayak hotel kapsul transit gitu loh, guys. Karena ini 1.000 ya per malam. Ya Allah, sih bayari sopo tiap bulan. Oh iya. Ada komenan, kamu harus membalas. Aku tidak bisa membalas, ya. Biar yang maha kuasa yang membalas. Ya, Kak Wulan, kenapa sih Mel tidak berapa manja dengan Kak Wulan apabila berjumpa? Adakah Kak Wulan dan si Mel tidak akrab ataupun dekat dari kecil seperti anak yang lain, menunjukkan manja dan kasih sayang? Kita tidak akrab, maaf ya, kita tidak kenal. Kenalan dulu, saya Amel. Namanya siapa, Kak? Kita baru kenalnya tadi tiba-tiba numpang di sini. Nah, kan sudah dijawabkan. Siapa ya kok tiba-tiba numpang? Terus ada lagi satu. Jadi seorang ibu tuh harusnya ikhlas dengan tanggung jawab terhadap anak-anak. Kamu kata kesal bawakan kolomi berulang-ulang, kamu sebut itu apa punya ibu begini? Apa komen kamu? Apa punya ibu begini? Apalah benda nih? Upin itu. Lihat guys, ayo hujat dia. Nggak boleh mengginikan anaknya ya guys. Oh iya. Yuk kita shopping. Nah, ini baru ibu yang baik mengajak anaknya shopping. Tahu nggak, aku disuruh puji dia, puji dia. Guys, tahu nggak, aku disuruhnya tidur malam ini kesini. Ayo mbak cepet datang, ayo mbak cepet datang. Tahu nggak buat apa? Buat dipalak sama dia. Kalau mama di sini, aku tidak perlu bawa tas gede. Tukang palak. Aku bawa tas kecil isinya HP doang, gak usah bawa dompet. Ya sekarang, Mel, dompetku juga tak tinggal. Katanya mau lihat HPku. Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Tidak. Kenapa kan? Kok so pecah kayak gini, ya Allah? Ini pecah, bukan casing. Pecah. Ya sembuh, Mel. Kok pikirin HP murah? Padahal dulu waktu beli HP ini, dia ada janji, guys. Ingat nggak? Apa? Gini, nanti kalau kamu sudah kerja, beliin HP mama iPhone ya. Iya, mama. Aku nanti beliin kamu iPhone. Kan aku belum kerja. Jadi... Kerjamu kapan, Mel? Nah, kenapa saya kuliah? Salah itu kalau aku kuliah. Oh, iya. Ya, sudah kalah terus, Mak. Kuliah S2, di kokonnya kuliah S3. Ora wis gak ngelakon aku. Nggak, sih kita stay di situ terus jalan kaki tuh. Oh, situ ya? Tunjungan 1. Rame nih, Rek. Tunjungan weekend. Ini ternyata tunjungan satunya. Yeay, muka aku kok glowing banget sih. Aku pakai minyak apa sih? Minyak nyong-nyong. Ya, bahagia sekali dunia akhirat kalau dibawa ke sini. Tapi nanti waktu pembayaran, aku melarikan diri. Ya Allah, lucu banget cute-nya, Mel. Enggak salah. Ya ampun, 99 loh coy. Beli Mel yuk. Buat isi apa? Ya jangan merusak yo. Harta benda kerajaan yo. Gue pengen punya yang wireless seperti ini, guys. Mel beliin Mel 5 juta something. $500. Cantik loh. Oh yang kayak gini ya. Buat di kamar si Mel. Wet and dry gitu. Yang compact, yang kecil, nggak ada. Coba ini ya. Dapatnya aksesorisnya itu cuma 3. Ini agak banyak. 400. Ini buatnya 400 juga. What the hell, this tasku. Robotik ini, jadi kita suruh tolong bersihin lantai dapur. Jeng jeng jeng, dia terus jalan. S itu sama informal lain ya, Mel? Informa? Kakak adik? Oh. Kalau dipalak, barang yang berguna sih nggak apa-apa. Jangan memalak hal-hal yang tidak berfaedah.
yang kecil saja. Dia mau siapa? Iya, besar-besar ya, anak kos nggak boleh. Oh, adaptor ya? Oh, kita punya cara pakai boleh. Jadi TP 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terhubung ya Mel ya? Kalau kalian masuk dari TP 1 mungkin keluarnya dari TP 5. Saking gedenya. Jadi harus sentiasa dicolokin ke listrik terus? Ah enggak, jadi kalau misalkan kakak mau abis makai, abis dicuci, mau disterilin sebentar bisa. Kalau nggak mau disterilin ya nggak usah, nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ini bisa auto juga, kakaknya langsung bisa otomatis. Langsung steril bisa, langsung ngeringin juga bisa. Atau kakaknya mau ngeringin aja juga bisa. Oh gitu. Wattnya 60 watt ya. Ingat ini cari apa Mel kita Mel? Juicer, slow juicer aku waktu aku cancel kemarin awal-awalnya kan aku minum obat, minum jus buah kan. Cari ini bowl. Ternyata di sini ada. Mel kamu masuk sini tah? Sini ada oven kali, microwave kali Mel. Boleh enggak ya nyimpan Mel? Aku takutnya nanti kamu dikomplain sama warga kos plus 62. Ini apa ini? Tanya Mbak Mel. Bolt ini pun bagus loh, slow juicernya aku pakai awet. Aku sampai beli 2. Aku simpan di Brunei 1, di Indonesia 1. Jadi ampasnya itu akan terpisah sama sarinya ya. Tiba-tiba kita sudah di TP3. Batasnya mana? Batasnya latenya sudah enggak sama kan? Lama-lama ini nanti makan KFC yuk, bocil lagi gua. Ini aku tadi tuh mau makan apa, Mel? Sushi Kun. Ternyata ingat, oh iya kita makan marugame, kita mau makan udon. Marugame udon, ini rame banget di TP3. Mel, ada Yoshinoya juga Mel, di sebelah sana Mel. Biasa kita makan tuh Solaria, favorit. Terus, apa lagi ya? Bakmi GM. Terus, nasi goreng 69. Enggak. Usah jauh-jauh ke Jepang ya, nggak dapat ke Jepang, kita makan udonnya di sini. Rame banget, waiting list apa ya? Yolah, rame nih, Rek. Oh iya, sorry. Terus kita terpisah oleh ruang dan waktu tuh gimana? Kamu yang ke belakang saja. Makasih ya. Kayak mie tarik yang ada, kita makan di mana ya? Oh, kamu nggak makan jadi Pineng ya? Kayak mie tarik gitu. Telurku mana lagi diajak collab nih sama Wulan's Life? Pakai apa bayarin? Kamu punya duit? Kurang ajar kan katemaknya. Kamu apa? Ini ada yang baru Mel. Aku. Jangan, beef curry udon ya. Beef curry udon. Niku udon sama beef curry udon. Enak banget ini Hokkaido meal pudding nih. Kamu mau tambah apa? Ada yakitori, piyutama, sadawi macam-macam rek. Ini side dishnya tambahannya. Udah? Ini nggak mau chicken katsu Mel? Kenyang. Kamu tahu nggak apa yang aku lihat? Mangkuknya cantik. Oh, dan antriannya kalian tahu guys. Antri tapi cepat pelayanannya. Mie-nya gede-gede banget kayak mie tarik muslim yang di Pinang itu loh. Aku pernah makan ya, mie-nya gede segini karena memang udon kan. Ya memang udon tuh besar ya. Apa? Niku, kupikir rasa yang tak pernah ada. Kalau aku sih favorit memang kari-karian yang berbau-bau kari. Nggak dapat makan nasi kandar, makan marugame udon kari. Oh ya Allah Tuhan, nggak boleh dipangan, Rek. Biasalah punya anak. Seleb jrem. Seleb jrem. Seleb jrem. Kita gini terus. Satu, dua, tiga.
gitu, ya sorry suaranya berisik banget. Kalau nggak terdengar, salahkan kunjungan kelas saya. Enak banget. Orang Jawa kalau makan nggak ada cabai, ada yang kurang, harus pakai cabai. Iya, aku lupa nggak ngomong Bismillahirrahmanirrahim, nanti dikomplain. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Guys, Titi Mel itu biasanya sampai sekarang, sampai umur sekarang itu masih aku suapin. Gak percaya, ini lihat. Biasa kalau di rumah, aku yang nyuapin dia. Sampai umur 20 tahun lebih, bayangkan. Ada yang bilang katanya gak deket. Kan memang dia sudah besar kan, sudah gede kan. Kalau dia masih kecil ya tak gendong. Gak seberapa terdengar, kami makan dulu. Mas ini mau putar-putar lagi. Mau cari apa yang kurang? Yang belum dapat itu, apa namanya? Microwave. Susah banget cari yang kecil, kalau besar kan nggak boleh di kosan. Kena komplain, tempatnya nggak muat. Kalau ke Indonesia cobain ini. Ini di luar negeri ada nggak sih, Mas? Nggak pernah ketemu ya? Ini produk Indo ya? Berarti kita cinta produk Indonesia. Minanya gede-gede. Jadi terus panjang. Cabai kunti. Nori apa? Empok nori. Empok nori guys. Nori tempura. Enak, crunchy. Karena di sini kan fresh from the oven, baru saja digoreng. Tapi aku jatuh. Kuahnya kelentel banget. Kita lihat ya. Kalau kuah si Cimel tuh agak-agak ya. Dia kayak kuah sup kaldu gitu ya. Nah, berbeda dengan kuahku. Kalau kuahku kental banget. Kayak kimplek-kimplek gitu, karena memang kari kan. No. Kental kan. Ya terserah pilihan masing-masing sih. Mau nyobain minyak si Cimel kuahnya. Dia jernih gitu, kayak kuah sup. Sup daging gitu ya. Enak juga punya Mumel. Nyobain punya Mama Mel. Cobain. Hah? Oh, baru kali ini nyoba yang itu. Enak kan? Sebagai orang Jawa, kalau makan nggak pakai cabai, rasanya ada yang kurang. Kalau ini kan bon cabai kan? Kalau ini cabai asli, cabai fresh. Tapi kalau kebanyakan juga sakit perut. Besok malah aku nggak jadi flight ke Brunei lagi. Kasih daun bawang dikit. Wes, pokoknya mantap, Rek. Kasih bon cabai kalau kurang pedes. Diaduk-aduk. Semena-mena. Dan dimakan. Terus enak lagi tuh dikasih ini guys. Ini free kah Mel? Makanan tuh kalau berbau free enak banget ya. Nanti ambil lagi. Jadi ada rasa kayak crunchy-crunchy kriuk-kriuknya gitu. Ini minumnya hemat. Cuman ambil satu refill kan free refill kan. Tapi refill yang berikutnya sudah gak manis lagi. Aku udah gak habis, gak kuat, gak mampu. Si Cimel masih jajan time, jajan terus, makan terus, makan terus. Tiramisu. Ini tiramisu apa? Cheese tweet ya? Ya Allah, kok kayak gitu? Bukan tiramisu, gak ada. Gak jadi, sorry. Terus. Ini berapa lantai, Mel? 6. Masa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Iya, yes, gitulah. Sampai gempor muterin. Iya, TP3 menuju ke TP1, TP2. TP4, 5, 6 di mana?
perasaan sing brand-brand agak branded itu TP456 deh Mel ya. Apa sing TP6 ya? Baru tenang jiwa dan raga, enggak ada suara-suara berisik. Tadi di TP3 masyaallah. Di sini tenang dan nyaman. Itu hari ingat waktu di KK kita sampai bergaduh. Ya enggak gaduh sih, sampai ontok-ontokannya apa bahasa Indonesianya? Bersikeras. Iya, itu hari kan. Ash, kurang ajar. Aku sebagai anak yang tahu diri, aku enggak mau dibeliin MK karena terus? MK kan 6 juta ke atas. Aku ya, mintanya ya udah yang murah aja. Gas. Hmm. Tapi ternyata gasnya sekarang enggak dipakai. Pakai kalau challenge. Terus kamu bilangnya apa, Mel? Aku nanti kuliah itu biasa pakai kecil, aku bawa tote bag. Ekspektasiku kayak di UMM, ternyata UNER itu berbeda. Nah kan, ternyata yang benar siapa? Kan mama dulu dan juga. Aku nggak boleh pakai heels yang barunya terbuka. Terus kan aku dulu dari dulu ngomong kan, beli kak sepatu itu yang heels tertutup. Ternyata yang benar lagi siapa, Mel? Orang tua tuh selalu benar dan anak selalu salah. Pasaran diberikan. Dia tuh cantik, Mel. Kita krem tuh sudah terlalu banyak loh. Bisa coklat tuai. Terus sekarang wes mesti lagi ngeyel. Seminggu di sini. Ngapain? Ya nggak apa-apa. Siapa tahu pengen satu minggu di sini. Maksud kamu? Aku punya banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Susah. Si cantik tuh malah yang gak ada gininya. Senang sekali lidahnya si ngomong. Mama gak mau seminggu di Surabaya. Enak sekali cakap kamu. Gak di Surabaya, gak di... Terus pokoknya dimanapun lah guys. Kenapa lapar sampai sama si Cimel gitu ya. Untung anakku cuma satu, coba anakku tiga. Aduh. Tadi ngomong apa Mel sih mama seminggu-seminggu di sini? Tadi ngomong upi ya. Oh gak mau tambah di sini seminggu. Itu ada mukena sekecil itu. Apakah kita meninggalkan sesuatu? Kayak aku tadi ada memegang apa gitu. Enggak ya. Jam berapa ini? 9? 8 lebih. Tapi kalau di Surabaya 8 lebih itu kayak pukul 5 petang guys. Biasa Wulan kalau di Brunei jam 9, wis lah. Wulan tuh kalau di Brunei biasanya jam 9 sudah tidur. Oh pantas ini punya Nadir Puspita, apa say? Enggak, aku enggak mau ring. Lihatan. Nanti buat... Ya? Bukan, buat apa Mel? Wisuda. Pakai bling-bling. Tapi pasti gak ada size kamu. Size 35 gak ada, gak pernah diterbitkan. Ini kayaknya spot foto paling tercantik ini. Ini brand kita guys. Ini brand kita Mel. Yulah inget aku waktu di Jakarta beli sampai berapa Mel? 10 ke 13. Yulah ini lucu banget Mel. Yulah ini brand aku. Di eksekutif. Yang tadi aku bawa itu yang si Mel belum, heh, sing kamu tak kasih lihat, sing belum dipakai itu tahun berapa kamu beli? Maksud sih? Gila, promotion guys. Itu ramenya, Victoria's Secret. Jalan menyusuri lorong gang sama si Cimel ke depan mau ke Indomaret, mau belanja barang buat dia. Itu si Cimel di depan, aku di belakang, nggak dapat berhampiran karena kan jalannya lihat kayak gini, motor, mobil semua masuk, orang juga masuk. Jalan kaki hanya mungkin 100 meteran, nggak ada ya dari kosan dia. Nih ketemu Indomaret gede. Di sini tuh yang paling banyak Indomaret, Alfamart. Kalau di Brunei kayak gede runcit gitu loh guys. Tapi versi Indo.
tips dari aku anak-anak iya tips hemat sebentar, Mbak Mel akan ngasih tips hemat ala anak kos wajib didengarkan belanja bulanannya nunggu mama kalian datang ke enggak kurang ajar tuh guys tak pikir tips hematnya belanjalah secukupnya kah apakah gitu tunggu promo atau apa ternyata tunggu mamanya datang uang bulanan tetap ya Mbak tetap ya lanjutkan Mbak teruskan ya silakan penuhi itu ya Mbak hanya satu kataku untung anakku cuma satu buah-buahan komplit anggur-anggur di sini ada Mel kalau di kampungku Indomaretnya nggak sekomplit ini ya di sini masya Allah komplit banget sampai sayur, buah, semua ada. Ini kayaknya Indomaret terbesar di Indonesia deh ya. Semua ada. Bukain. Mimi Indonesia, ada rendang, ada mie goreng biasa. Ada mie goreng keriting spesial. Ada mie goreng panggang jumbo. Irving Salted Egg ya. Biasanya aku beli pernah itu di Changi. Sekarang sudah masuk Indonesia, masuk Indomaret ya. Tunggu dia bertelur dulu, ya Allah. Ayam cepetlah bertelur ya. Enggak tadi diingatin sama si Cimel, mama hati tasmu mah. Emang di sini kenapa ya? Yes, pas padahal akhirnya aku pegangkannya begini Mel, anu guys, pegangnya gini. Ada sate kelapa, klopo di sini. Next kita cobain ya. Tuh ada sate klopo. Satenya, Dek, beralih dari Indomaret ke saudara tirinya Alfamart. Indomart Alfamart. Seneng ya, dia jalan kaki saja sudah ada Indomart Alfamart. Iya. 45. Kira-kira berapa hari ya, Mel? Lama seminggu cukup. Listriknya kan sendiri-sendiri, tiap bilik, tiap kamar. Kalau nggak alay, kamu nggak bisa S2. Dari alayku itu kamu bisa sekolah S2 dan tercukupi kehidupanmu. Paham? Itu minum esopo. Alay ngomong kudu bisik-bisik. Nanti daripada kita dilempar dari kosan. Yuk kita ganti spray. Ini tadi ku beli dari S Headwear. Ternyata guys dulu waktu kosan dia yang di Malang, belanjanya juga di situ, di Tunjungan Plaza 1, di S Headwear juga. Sama. Sekarang kosan dia yang di Surabaya, belanjanya juga di situ. Kebetulan yang gak disengaja. Ya Allah, sampai menggeh-menggeh ini. Tadi, ya, spray, mau diganti lah spraynya. Apa nih? Gak apa-apa. Mending bau baru daripada bau pesing. Ini pilihan si Cimel guys, bunga-bunga. Biar itu loh di sana loh, mencelata loh. Biar kamarnya berbunga-bunga. Satu set, dia enggak mau sudah ada selimut katanya. Lu mesti kita lihat kayak matching nih sebelah-sebelah lain-lain. Terus biasanya masih gimana sih, Nak? Ya lu enggak bisa lah posisi gini. Ini tengah. Inilah Mama, di rumah kan dia ada space antara kanan dan kiri. Bisa progres. Jadi lo sempit tuh hotel kapsul. Mami dari sini jarang buat display. Aku sama mau untuk tidak masih. Oh, enak ya, ada mas-masnya. Iksi so kan memperbaiki. Ada orang mangkring. Dah mau tidur sih, in the next video ya semuanya. Baterai sudah habis, mau charging. Besok jam 3.30 sudah harus berangkat ke airport. Ini pukul 9.30. Cuma tidur berapa jam ya. Kayaknya besok pagi aku gak mandi. Hari ini saja mau mandi malam ini. Bye. Sudah baru cadar, apa ya, spray ya. Tempat tidur si Cimel sudah rapi lagi.